Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Derosa Auto Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan, dan dijauhkan dari segala kesulitan. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi, dan saya pun semangat memberikan konten-konten yang merekomendasi buat teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau direview, dipasarkan, bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi. Dan juga buat teman-teman yang mau jual mobil, kita siap nampung mobil. Mobil apa aja dari tahun lawas sampai tahun muda, insya Allah kita siap tampung. Dan kebetulan teman-teman kita mampir di showroom Innocars, showroomnya yang terkenal Bajongan nih. Ya, harganya pun ya, rekomendasi ya, serta kualitas mobilnya pun bagus-bagus ya, Bang. Ya, ya. Assalamualaikum, Bang Ino. Gimana kabar ya? Baik, Pak. Oke, baik. Sehat selalu. Sehat ya. Sehat selalu. Semangat yang penting. Iya. Nah, stoknya Bang Ino ada berapa, Bang? Kira-kira, Bang? Ada 9 unit. Ada 9 unit. 9 unit. Nah, yang paling murah harga berapa, Bang? Yang paling murah ada Karimun. Karimun. Tahun 2001. Tahun 2001. Berapa tuh, Bang? Itu 49 juta. 40 jutaan. 40 jutaan. Oke. Kita mau mulai mana nih, Bang? Yang Karimun dulu ya. Karimun dulu. Oke, kita mulai yuk. Yuk. Nah, teman-teman, kita pertama yaitu mobil yang paling bagus nih, paling diburu orang, yaitu mobil Karimun. Iya. Ini tipe apa, Bang? Ini tipe GL ya. Tipe GL. Iya, GL. Tahun 2000 ini yang CKD apa yang build up nih? Yang CKD ya. CKD ya. CKD tahun 2001. 2001. Pajaknya panjang, Pak. Pajaknya April 2024. 2024. Berplat genap, teman-teman, untuk alamat SNK di daerah Bekasi ya. Iya, plat F. Oke, tapi platnya plat B letternya ya, nih, teman-teman. Atas nama perorangan PT. Atas nama perorangan. Perorangan. Nah, perorangan. Bang, ini injection apa, udah injection apa karbu nih, Bang? Karburator. Karbu ya, nah, masih karbu. Karbu. Oke, tuh teman-teman. Kondisinya bagus ya, Bang? Masih bagus, cat mulus. Cat mulus, cat ya? Cat mulus, iya. Hmm. Nggak ada baret, nggak ada penyok. Ban-ban juga ya, masih ban-ban cukup tebal. Bagus, tebal. Masih oke lah. Kaki-kaki aman, Bang? Kaki-kaki aman, senyap. Kaki-kaki aman. Sehat mesin juga. Mesin juga sehat? Nggak ada rembes? Nggak ada rembes, kering. Oke. Iya. AC dingin? AC dingin banget. AC dingin, AC dingin banget. Lari kencang. Rapi. Terus rapi. Masih bisa lari kencang. Masih bisa lari kencang. Okay. Dari Bandung, lari dari Bandung. 120 ini ngambilnya di Bandung. Oh, ambil di Bandung. Iya, ambil di Bandung. Ini baru nih, Bang. Baru ini, baru diambil dari Bandung. Tahun 2001, men. 2001. Iya. Tahun 2001, pajaknya iya, panjang. Pajak panjang. Mesin enak. Mesin enak. Terus body-body bagus ya, mulus. Body-body mulus, pokoknya mulus nih. AC dah. Juga dingin ya. AC dingin banget. PR-nya apa aja, Bang, selain yang tadi kita sebutin? PR-nya kayaknya nggak ada ini, bagus semua ini. PR-nya belum ada yang beli doang. Belum ya? Ada yang beli. Belum ini. Ada majikannya. Belum ada majikannya. Nah, Bang, kira-kira harga yang dijual berapa, Bang? Harga kita buka 49 juta. 49 juta? Iya, 49 juta. Harga yang dijual 49 juta masih iya, bisa nego. Ah. Saya tawar ya, teman-teman. 40 boleh nggak? Aduh, 40 jangan. Udah ada yang nawar 45. 45 udah, iya, nawar. Udah ada yang yakin? Nawar. Iya, benar. Yakin udah yang beneran? 45. Iya. 45 udah ditawar? Iya, udah nggak ditawar. Dikasih? Belum. Masih sayang nih, cakep mobilnya. Cakep ya? Berapa, Bang, netnya, Bang? Iya, paling 47 lah. 47? Iya, 47 lah. Buat teman-teman yang mau nawar lagi dari 47, kesini iya, aja ya. Iya, bisa lah. Nego-nego. Nego-nego kesini nego, datang nego ya. Nego-nego grab, iya bisa. Bang, Abang kemarin kan ada semacam garansi 1-2 ya, bulan ya. Masih berlaku nggak, Bang? Ya ini mungkin mesin sebulan lah. Mesin sebulan. Mesin sebulan bawa kesini ya. Iya, siap. Tuh teman-teman, weh, paling berani jual iya, mobil lawas iya, harganya siap, murah, kualitasnya murah, bagus, dan tentunya digaransikan selama iya, sebulan untuk bulan mesin ya. Iya benar. Oke, rekomendasi banget. Iya. Kalau untuk kredit bisa nggak, Bang, kira-kira? Kredit kayaknya belum bisa tahun belum tua bisa ini. Mobil lawas ya. Mobil lawas. Cash only aja yang dilayani. Iya. Oke, baik, selanjutnya kita, Bang. Iya. Oke, iya. Ini mobil apa nih, Bang? Honda City. Honda City. Oke, selanjutnya kita ada mobil Honda City. Tahun iya, berapa nih, Bang? City 2005. 2005. Iya. IDSI apa IDSI? IDSI Matic. IDSI Matic 2005. 2005. Pajaknya di bulan November. Pajak bulan November. Oke. 2023. 23 ya. Iya.
Dan ini platnya plat genap untuk plat alamat genap. SNK daerah Tangerang kok ya. Kabupaten apa ya. Serang nih? Ini kabupaten. Kabupaten ya. Kabupaten. 2005. Kilometernya berapa bang kira-kira? Kilometer 124 ribuan ya. 124 ribuan masih worth it atas nama KTP masih, dong. Iya, masih worth it. Atas nama perorangan ya. Iya. Oke. Ide saya metik tahun 2005. Iya. 2005. Nah, dandanya apa aja bang? Dandannya ini lecet-lecet, ada yang penyok belum kita rapin sih, tapi mobil masih mulus, masih lempeng lah. Body masih orian. Masih lempeng. Mobil masih lempeng. Masih bagus ya. Enggak bekas laka banjir enggak sih, aman. Untuk dadan ya, paling minor-minor di body minor, ya. Minor body ya mungkin 1 jutaan lah. 1 jutaan ya. 1 jutaan setengah apa 1 sampai 1,5 juta. Saya lihat bannya juga masih tebel ya. Masih lumayan. Oke, body-body masih body-body masih mulus ya. Lumayan lah masih. Tapi aman enggak bekas banjir, enggak bekas tabrak nih. Aman. Oke. DSi Matic. Masih enak nih Matic-nya, joss banget. Iya loh. Matic-nya joss banget ya. Mesinnya enak nih. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Matic-nya enggak nyentak. Matic kita garansi 1 bulan dah. Ini Matic garansi 1 bulan. Joss banget. Joss banget ini kencang lari. Kaki-kaki itu minusnya kaki-kaki ada bunyi-bunyi lah, belum diperbaikin. Oke, biasa ada support lah. Ya iya. Nah kalau AC dingin nggak? AC dingin banget. Iya. Selain minus body ada lagi yang lain barangkali itu aja, kaki-kaki interior. Body interior sih aman, interior aman, interior ya? Aman. Itu aja sih. Oke, harga yang dijual berapa bang? Kita jual 59.500. 59.500. Iya. 50 boleh nggak bang? Aduh 50 jangan. Ada yang nawar 56. 50. Yakin 56 tawar nih? Iya udah. Nggak dikasih. Aduh 56 2005 emang iya, bagus. 2005 sih. Matic. Matic. Pajak hidup lagi. Garansi sebulan iya, lagi. Garansi ya. Satu bulan Matic-nya. Matic-nya. Aman. Iya. Bang kasih best price dong bang kira-kira. Iya. Paling di 57.500 lah. 57.500. 57.500. Oke, tuh teman-teman yang mobil yang dijual 57.500. Iya. Nah, buat teman-teman yang mau nego lagi ke sini aja ya. Iya, siap ke sini aja. Garansi mobilnya ya, bagus. Bang, kira-kira 57 sekian tuh kaki-kaki bisa dibenerin enggak bang kira-kira bang? Itu udah kita potong buat kaki-kaki tuh. Oh, udah dipotong buat kaki-kaki. 57 udah dipotong kaki-kaki. Udah ya. Pokoknya teman-teman harganya ya. Bagus, mobilnya juga bagus ya. Dan bergaransi. Udah iya. Kesini aja nego ya. Iya, nego. Oke, selanjutnya, bang. Okay. Tapi ini bisa kredit enggak, bang? Bisa kredit. Bisa kredit. DP berapa? Ini DP saya lihat dulu ya. Oke. DP 10 juta, angsuran DP 2,8. DP 10 juta. Ya. Untuk kredit DP 10 juta. Iya, angsuran 2,8 angsuran selama 2,8. 3 tahun. Selama 3 tahun. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau nego lagi bisa. Untuk di DP di angsuran DP, bisa ya. Bisa, kita nego. Ngobrol lagi. Aja ya. Bisa. Sambil ngopi-ngopi. Bisa, kita nego. Betul. Ngobrol mesra ya. Iya. Iya, kalau okay. Kredit kita terima mulus, pokoknya terima rapi. Kalau udah kredit DP 10 juta terima mulus, no PR. No PR, iya. No minus. Iya, no minus. Oke, okay. Yuk selanjutnya, Bang. Iya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya teman-teman kita ada mobil Honda City nih. Honda City, iya. Tahun benar. Berapa nih, Bang? City tahun 2010. Tahun manual. 2010. Iya. Manual. Manual. Ini yang Vitek apa IDSI? Eh, IDSI Vitek ya. Iya, Vitek. Ini mode Vitek. Ini tipe Vitek. Tipe S ya. Yes, tipe S. Iya. Oke, okay, Honda City S. Manual tipe S tahun 2010. Oh. Warna hitam. Warna kondisinya hitam. Bagus ya, Bang ya. Kondisi bagus deh, udah mulus ini. Catnya mulus, AC dingin, kaki-kaki senyap. Mesin bagus, udah enggak ada PR ini, Bang. Enggak ada PR. Udah enggak ada PR. Yakin enggak ada PR? Tebel, udah enggak ada PR. Garansi dong. Ya, garansi nih tinggal gas aja. Oke. Okay. Ban-ban tebel, lampu-lampu semua. Bening, iya, body-body bening. Mulus. Iya, mulus. Pajaknya pun panjang ya di bulan 12 ya, Desember. 2023. Kilometernya berapa bang? Kilometernya 130 ribuan. Kilometernya 130 ribuan, atas nama perorangan PT? Atas nama perorangan. Perorangan. Nah, interior masih ori ya bang ya? Ori. Terus juga setir-setir masih kenceng masih, ya? Setir-setir masih kenceng. Oke. Okay. Masih oke okay lah. No minus ya? No minus ya? No minus. Harganya jangan mahal-mahal bang. Berapa bang? Ini kita buka di 107. 107? Iya, 107. Nego. 90 boleh nggak bang? Aduh, 90 jangan. Udah ada nawar ini, 102 ini udah ada nawar. 102, yakin? Iya, yakin. Waduh, 102. Tapi emang 2010 tipe S sedan jarang-jarang ya? Iya, jarang-jarang. Mobilnya jarang-jarang. Juga bagus. Iya. Iya, ya, ini pokoknya bagus deh. Iya. 102 udah ada yang nawar. Buat ya, teman-teman nawar. Yang mau lebihin datang ke sini ya. Lebihin aja dikit lah. Lebihin boleh. Dikit biar jadi. Biar jadi. Rezekinya teman-teman, rezekinya Bang Ino juga. Iya. Buat kredit bisa. Kredit bang? Bisa juga, kredit. Oke. Okay. DP-nya berapa ya? Bentar. S manual. Angsurannya 3,2 4 tahun. 3,2. Ya, DP berapa?
DP 12 juta. DP 12 juta. Masih nego. Masih bisa nego. Angsuran 3,2. 3,2 selama 4 tahun. 3,2 selama 4 tahun untuk DP-nya. Iya. Tadi 12 juta, 12 juta ya, masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah, ya teman-teman merekomendasi mobilnya bagus, bergaransi pula ya, dan insya Allah nggak no PR. Iya, no PR. No minus. No minus. Oke, pajak pun panjang. Iya. Oke, selanjutnya oke, bang. Siap. Oke, selanjutnya ada mobil Serena nih. Serena tahun 2009. Matic. Tahun 2009, Matic. Tipenya? Tipe CT. Tipe City. Tipe City ya. Tahun 2009. Tipe City, plat 2009. Ganjil untuk alamat SNK ganjil, di daerah. Pajak panjang sih bulan 3 ya. 2024. Ini Tangerang mana nih bang? Tangerang apa? Tangerang Kabupaten ini. Kabupaten ya, Tangerang, bukan Serang ya. Bukan Serang. Oke, aman dari laka bang. Aman. Banjir aman. Laka banjir aman. Oke. Aman. Bertransmisi Matic. Matic. Tipe Matic. City tahun ya, 2009 warna hitam. Ban-ban pun, weh, tebal banget ya bang ya. Lumayan masih tebal. Kilometer berapa bang? Kilometer 95.000. 95.000. Ada sama perorangan. Ada sama perorangan. Nih yakin bang, 2009 95.000 iya, kilometernya. Iya, dapatnya begini 95.000. Dapatnya udah segitu ya. Pulsat nggak bang? Enggak full set. Enggak full set ya. Enggak full set. Iya. Minusnya apa aja bang? Minusnya kayaknya udah nggak ada minus ini. Udah nggak ada minus ya. Ya. Rapi semua nih udah. 2009. 2009. Harganya berapa bang? Harganya 80 juta. 80 juta buka. Nego. Nego, nego, nego. Nego. 70. Aduh, 70 jangan. Kasih. Jangan. 70 dong. Jangan udah nawar 77. 77. Iya. Yang bener ah. Iya, nambahin dikit aja udah. Nambahin dikit aja. Pokoknya teman-teman mau nawar lagi ke sini iya, aja ya. Nambahin dikit aja lah. Nambahin dikit jadi lagi lah. Biar jadi. Insya Allah yang dijual mobilnya no minus ya. Iya, no minus. Tapi iya, garansi dong. Garansi 12 hari ya. Sebulan nih, sebulan. Sebulan bisa ya? Sebulan bisa lah. Sebulan bisa. Tuh, teman-teman enggak usah khawatir nih. Iya. Mobil yang dijual bergaransi untuk iya, mesin ya. Garansi 1 bulan. 1 bulan. Kredit, Bang? Kredit bisa. Berapa DP-nya? Bisa. Jangan mamal lah. Iya, paling TDP 10 juta. 10 juta. Angsurannya? Angsurannya 2,5 juta. 2,5. Angsuran 2,5 juta selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Iya. DP-nya sekitar 10 juta. 10 juta. Nawar boleh? Boleh, nawar-nawar dikit bisa. Nawar-nawar dikit iya, bisa ya. Dikit yang penting bisa. Jangan setengahnya ya. Iya, jangan. Enggak kebagian tadi. Iya, kebagian. Tuh, teman-teman ya, digaransikan pokoknya buat iya, teman-teman. Garansi. Garansi mesin, mobilnya iya, juga bagus-bagus. Iya. Ada yang keropos enggak Bang kira-kira, Bang? Enggak ada yang keropos. Aman, ya? Iya, aman semua. Aman sentosa. Mobil yang dijual 80 juta. 80 juta. Masih bisa nego. Masih udah bisa ditawar nego. 77. Minta dilebihin aja. Lebihin dikit lah. Minta lebihin dikit. Yeah. Bagus kan harganya? Iya, yuk, bagus. Kita selanjutnya. Nah, ya, selanjutnya ada mobil Isuzu Panther. Isuzu Panther Touring. Touring? Iya, Touring. Oh, oke, okay. Tahun berapa, Bang? Tahun 2004. Oke, ini iya, CC-nya yang berapa sih, Bang? Ini CC 25. 2,5. Nah, oke. Diesel ya, manual Matic? Diesel. Diesel ini langka, Matic. Matic. Iya, jarang-jarang ada. Jarang-jarang Isuzu ada. Isuzu Panther Matic jarang-jarang tahun ada. Tahun 2000? 2004. 2004. 2004. Touring. Iya. Ini bagus ya. Iya, bagus sih. Ban tebel. Ban depan doang nih kurang depan nih. Ini aja sih minus-minus lecet. Ada minus enggak, Bang? Lecet-lecet pemakaian. Lecet-lecet pemakaian iya, ya. Saya rapiin lah. Oke. Okay. Aja lah biar cepet. Dibajongin aja nih iya, biar cepet. Aja, iya. Berarti benar harga bajongan nih jualan. Iya, harga bajongan aja udah. Oke. Okay. Kelar biar cepet. Dijual harga bajongan teman-teman. Iya. Itu janjinya Bang Ino nih. Dijual harga bajongan nih biar cepet nih. Tahun 2004. Iya, 2004. Tipenya tipe touring ya. Panther touring yang 2500 cc atas sama perorangan. Cc sama perorangan. Diesel automatic teman-teman ya, warna otomatik. Merah untuk pajaknya di bulan Januari hidup mati nih. Panjang ini. Panjang. 2024 1, Januari 2020. Atas nama perorangan nih Bang ya. Iya, sama perorangan. Dan alamat SNK di ya, daerah Tangerang Kota teman-teman. Kota. Kilometernya berapa sih Bang kira-kira mobil ini? Kilometernya udah 200 ribuan. 200 ribuan wajar ya. Wajar. Masih worth it banget karena kilometernya masih segitu. Iya. Pemakaiannya masih sangat rendah karena iya, ini tahun 2004. 2004. Betul. Iya. Harganya berapa Bang? Harganya buka di angka 93 juta aja. 93 juta aja. Mobil lebih dikit iya, buat teman-teman yang mau beli mobil nih, mobilnya bagus nih. Iya. Minusnya apa aja nih, Bang? Minusnya paling ini aja lecet-lecet. Lecet-lecet aja. Selain aja, lecet ada lagi? Nggak ada. Ngebos nggak mesinnya? Mesin nggak ngobos. Matic-nya juga mantap lah. Responsif. Kita saya kasih garansi deh, Matic-nya 1 bulan. 1 bulan. Bagus loh. Matic-nya 2 bulan boleh nggak, Bang? Matic-nya biar teman-teman yang beli aman, Bang. 2 bulan. Aman. 2 bulan tuh ya. Ya bulan. Tuh, teman-teman dikasih garansi Matic-nya 2 bulan, garansi mesin. Jadi teman-teman nggak ya, usah khawatir. Ya. Tinggal datang ke sini, ya, test drive, ya, nego harga. Benar. Oke. Okay. Bang, kira-kira, Bang, bisa kredit nggak, Bang?
ini nggak bisa kredit. Nggak bisa kredit. Dari wajib 4. Cash only ya? Iya, cash only. Karena rata-rata leasing udah nggak cover ya, untuk tahun segitu ya. Oke, kita udah baca ini, ban-ban. Ya, depan nih, sebelah kiri dikit nih Bang nih, paling. Sebelah kanan sih masih tebel ya? Iya, masih tebel. Berarti kaki-kaki ada sedikit kurang nih Bang. Iya, kaki-kaki sih aman sih. Aman ya? Tapi kalau jadi bisa dibenerin ya, supportnya barangkali yang depan nih. Nambah lagi. Nambah lagi. Tapi yakin ya, mesin nggak ada yang rembes apa segala macamnya. Mesin aman. AC dingin. Oke. Udah langsung datang ke sini aja, konfirmasi ke Bang Ino ya. Iya, siap. Oke, selanjutnya Bang. Iya. Ini ada Nissan Grand Livina. Iya, tahun Livina. Berapa Bang? Livina 2014. 2014. Matic ya. Tipenya? Tipe SP. Tipe Sierra Victor ya? Iya, Sierra Victor. Tipe Sierra Victor, tahun 2014. Bertransmisi otomatis. Otomatis. Nah, pajak panjang. Pajaknya April panjang April banget 2024. Nih. Atas nama perorangan. Iya, atas nama perorangan. Oke, kilometernya berapa Bang? 126.000. 126.000 ya, tahun 2014. 2014. Warna silver, berplat genap, atas nama perorangan, untuk alamat SNK di daerah Tangerang, Kabupaten apa Serang Bang? Ini Serang ini. Serang ya? Iya. Oke, tapi aman ya, nggak ada yang kropos ya? Aman, ini nggak aman. Nggak ada yang kropos ya, nggak ada yang rusak juga bodi-bodinya. Iya, aman. Signifikan itu nggak ada ya, ban-ban juga masih cukup tebal nih. Masih bagus lah, ban tebal. Mesin gimana Bang? Mesin oke lah. Aman? Oke. Yakin? Yakin. Terus kaki-kaki gimana? Kaki-kaki bagus. Bagus. Terus juga untuk AC Bang kira-kira? AC dingin. Iya, AC interiornya nggak ada masalah? Interior nggak ada masalah, rapi. Oke, kelistrikan normal semua? Ya, normal semua. Oke, harganya berapa Bang? Harganya kita buka aja di angka 103. 103 juta, 2014, nego tipis. Tadi mau nawar 95 Bang. Aduh, nggak bisa. Boleh deh Bang. Aduh, jangan. Jangan. Berapa Bang kira-kira pasang? Paling habisnya 101 udah. 101. Habisin aja. Cepet deh Bang, coba Bang. Cepet lebih dikit lah ya. Cepet lebih dikit ya. Sama aja 101 itu. Biar keluar lah. Biar keluar ya. Yuk, tuh teman-teman. Iya. Tadi yang ditawarkan. Mobilnya insya Allah bagus-bagus nih. Tinggal teman-teman aja nih. Datang ke sini tentunya langsung nego sama Bang Ino. Nomor telepon ada di atas ya Bang atas ya. Ada. Di atas nih teman-teman tinggal klik aja dah. Di kolom deskripsi pun ada tersedia. Bang, untuk barangkali kredit bisa Bang? Bisa, kredit bisa. DP berapa Bang? Kredit DP 15 juta. DP CPR dong Bang. Lu DP 10% nih Bang nih. Iya. Ya 10%. 10% ya. Kalau 100 juta kan 10% 10 juta. Nanti bisa dibicarakan lah. Oh, bisa dibicarakan ya. Yang lain mungkin ya. Yang penting datang sini ya. Iya, kalau BCA mungkin DP-nya agak gede, angsurannya kecil. Betul. Karena memang jual rate-nya. Iya, bisa nanti kita bantulah pakai leasing lain ya. Yang tentunya bisa merekomendasi, bisa lebih bagus juga pelayanannya. Iya, benar. Gitu. Nah, kalau DP tadi BCA berapa Bang? 15. DP 15. Angsurannya? Angsurannya 2,94 tahun. 2,94 tahun. Iya, 2,94. Nego-nego bisa ya angsurannya bisa, gitu ya. Bisa. Oke. Tuh. Selanjutnya Bang, ini udah bagus nih, penawarannya udah kena nih. Hah? Mobilnya juga bagus, rekomendasi tuh untuk mobil Nissan. Oke, selanjutnya ada mobil Nissan Evalia. Nissan Evalia. Ini yang tipe tertinggi ya? Tipe tertinggi, Highway Star. Highway Star, tipe Califi. Califi. Oke, berplat genap teman-teman, untuk pajaknya pun Desember panjang banget ya. Atas nama perorangan nih? Atas nama perorangan. Dan alamat SNK di daerah Jakarta. Dari baru. Oh. Tangan pertama dari full set. Full set juga? Ya, full tahun set. Berapa sih Bang? 2014. Iya. Full set tahun full set. 2014 atas sama perorangan. Iya. Pajaknya di bulan Desember. Dan alamat SNK di daerah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kilometernya berapa Bang? Kilometer 120 ribuan. 120 ribuan. Iya. Tahun 2014. Masih worth it. Karena ini mobil enak dipakai. Iya. Mobil multifungsi mobil juga. Keluarga. Oke. PR-nya apa aja Bang? Ini sih sama ini kayak nggak ada PR deh. Nggak ada PR. Ini cat juga masih orisinil. Cat masih orisinil. Dalaman rapi. Dapatnya emang udah rapi begini. Dapatnya udah rapi. Iya. Belum di apa-apa ini. Belum apa-apain, mobil udah rapi. Paling udah poles doang. Iya. Ban tebel Bang ya? Ban tebel, ini ban baru semua. Ban baru semua. Baru, aki baru. Ban baru, aki baru. Interior aman ya? Interior aman semua. AC dingin. Kaki-kaki. Kaki-kaki senyap. Mesinnya aman, nggak ada yang rembes. Matic-nya aman juga, nggak ada yang nyentak. Nggak ada nyentak. Kilometernya 120 ribuan atas nama perorangan. Tahap pertama dari baru dan pertama. Dijual full set. Full set. Oke, buku servis ada, buku manual book ada, kunci serep cadangannya ada. Iya, ada. Harganya Bang, kasih yang murah Bang, kasih yang bagus biar langsung laku nih Bang nih.
107 juta. 107 juta, masih nego? Masih bisa nego. Tahun 2014? 2014. 107 juta, iya, masih bisa nego. Oke, kredit bang, DP-nya berapa bang? Kredit bisa, kredit DP 10 juta. DP 10 juta, DP goceng bisa? DP goceng. Udah kesini aja ya? Khusus dari rosak kita kasih. Oke, angsurannya berapa bang? Angsurannya murah, 3.165.000. 3,14 tahun? Iya. Wedeh, tuh teman-teman 3,14 tahun selama 47 bulan ya? 47 bulan. Tapi garansi juga dong? Garansi 1 bulan mesin. Garansi 1 bulan mesin, aman. Jadi teman-teman gak usah khawatir, yang dijual di sini gak asal-asalan dong. Gitu. Baik, selanjutnya bang, kita ada mobil Honda Jazz nih. Honda Jazz 2009. 2009? Iya, 2009. Manual Matic nih bang? Matic. 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 Tipenya bang? Tipenya tipe S. Tipe S? Tipe S. Ini tipe S? Iya. Bertransmisi automatic? Iya. Honda Jazz tipe S bertransmisi automatic tahun 2009, pajaknya di bulan Januari panjang? Iya, panjang. Panjang semua. Atas nama perorangan, berplat genap, dan pajaknya pun atas nama SNK Tangerang Kota. Kilometernya berapa bang? Kilometer 105.000. 105.000. Waduh, 2009 105.000. Iya. Low banget ya bang. Iya low, masih enak mobil masih ini. Masih enak, warna putih. Masih enak semua. Matic-nya enak banget ini. Matic-nya enak banget. Enak banget. Oh, ban-ban tebel ya. Ban-ban tebel. Pelek juga bagus ya. Peleknya bagus nih. Iya. Peleknya keren. Keren. Mobilnya keren. Saya bilang keren ya, itu kondisinya bagus banget. Iya. Lampunya masih bening. Masih bening, iya. Bemper depan masih bagus, iya, masih bagus rata, semua. Masih presisi. Rata. Ban-ban weh tebel. Masih tebel. Minusnya apa aja, Bang? Minusnya sih kayaknya enggak belum ada nih, belum ketemu minusnya. Belum ada, belum ketemu minusnya. Iya. Majikannya aja belum ada ya. Iya, belum ada. Kilometernya berapa tadi? 105.000. Atas nama perorangan. Iya. Interior masih ori apa udah di retrim? Retrim ya. Sarung jok ya? Sarung jok ya, sudah. Paten apa? Paten ya, udah paten. Paten ya, MBTEC ya. Iya. Tapi semuanya masih bagus ya, secara keseluruhan ya. Seter-seter juga masih kencang, masih juga. Full setnya bang? Ini nggak full set. Nggak full set. 2009 wajar. Iya, udah berapa lampau yang lalu ya kan? Nah, bang kira-kira harga yang dijual berapa bang? Ini harganya 112 juta. 112 juta, iya, 2009 tipe S, bertransmisi automatic. Nego bang? Bisa nego ya. Cepe boleh nggak bang? Aduh cepe jangan, udah ada yang nawar di atas itu. Udah ada yang nawar 109 dari nawar. Waduh. Iya. Tadi mau nawar cepet 5, Bang. Aduh, jangan. 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 Berapa Bang kira-kira, Bang? Paling cepet 10 lah. Cepet 10. Nah, cepet 10. Teman-teman nego lagi boleh enggak, Bang? Nah, nego dikit bisa. Nego dikit. Nego Grab. Nego bensin. Iya. Nah, tuh teman-teman yang dijual cepet 10 masih bisa nego-nego dikit ya. Pokoknya ngobrol mesra aja dah sama Bang Ino. Iya, siap. Nah bang, ini untuk kredit berapa bang DP-nya bang? Kredit DP-nya agak tinggi nih, 15 juta. DP 15 juta? Iya, angsurannya? 3,2 juta 4 tahun. 3,2 iya. juta 4 tahun. Iya. Tapi mau nego lagi boleh ya? Bisa nego-nego dikit. Nego-nego dikit. Oke. Okay. Garansi juga ya bang ya? Garansi 1 bulan aja. 1 bulan aja. Oke. Okay. Iya. Tapi emang bagus teman-teman, nggak usah khawatir. Yang dijual mesinnya bener nggak ada masalah ya? Iya, nggak ada masalah. Matic-nya juga responsif, nggak ada yang rembes, kaki-kaki masih enak, iya. AC dingin. Iya. Oke, DP 15 juta yang ditawarkan masih bisa nego untuk angsurannya sekitar 3,2an dikali 4 tahun. 4 tahun. Oke, selanjutnya bang, kita ada mobil Jazz. Honda Jazz lagi nih. Jazz RS 2010. Honda Jazz RS 2010. Ya, bentar, aku lihat berplat genap teman-teman untuk pajaknya di bulan Maret atas nama perorangan dan alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Atas nama perorangan nih bang ya? Iya, atas nama perorangan. RS 2010. Iya. Warna silver, matic manual nih bang? Ini matic, ini matic. Matic. Ini minusnya apa aja bang? Minusnya kayaknya nggak ada minus. Nggak ada minus bagus ya? Bagus ini semua, nggak ada minus. Kilometer berapa bang? Kilometer 150 ribuan. 150 ribuan, tahun 2010, bertransmisi automatic. Mesin aman. Kita jual berapa bang? 125 deh. 125, iya, 120 boleh nggak bang? 120 belum. Belum? Belum. Berapa kira-kira? Paling 124 dah. 124? Iya, 124. Tuh, teman-teman 124 dijual. 124. Tahun 2010. Iya. Tapi buat teman-teman yang mau nanya-nanya atau mau datang ke sini langsung untuk test drive, insya Allah mobilnya minusnya cuma di ban aja ya. Iya, di ban aja. Nah, aja. Dan ban pun sudah di requestin akan diganti dengan yang bagus. Baru, iya. Oke. Untuk interior nggak ada masalah. Interior nggak ada masih masalah. Ori. Masih ori. Full set nggak bang? Ini nggak full set. Nggak full set. Bang, kredit berapa bang?
Kredit DP 12 juta. DP 12 juta. Iya, angsuran 3,8 juta 4 tahun. 3,8 selama iya, 4 tahun. Tahun. Oke. Okay. Iya. Buat DP dan angsuran masih bisa nego ya. Masih bisa nego. Masih bisa lah, dimusyawarahkan iya, ya. Iya, bisa. Oke. Okay. Tuh, teman-teman. Iya. Mobilnya yang tadi udah kita roasting. Iya. Bagus-bagus dan insya Allah harganya bisa merekomendasi buat teman-teman. Iya. Apabila teman-teman mau datang ke sini, pasti dikasih nego lagi ya? Iya, masih bisa kasih nego lagi. Dikasih nego lagi dan diberikan garansi juga iya, ya? Garansi. Oke. Tuh, so nggak ada alasan buat teman-teman nggak ke sini. Iya. Karena mobilnya rekomendasi. Bagus, banyak, iya. Bener-bener mobil yang fast moving iya, ya? Mobil yang dicari. Iya. Nah, ada tambahan barangkali sebelum kita penutupan? Nggak ada. Oke, berikut teman-teman yang tadi telah kita review. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari Derosa Auto dan Bang Ino dari Ino Cars Auto ya. Iya. Dan alamatnya ada di Duta Garden Square, iya. Blok G nomor 5, iya. Jalan Husein Sastranegara, daerah Tangerang. Iya, patokannya nggak jauh dari bandara ya. Bandara. Oke. Oke, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam lestari. Iya.